Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel ini, di channel Dua Suta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kali ini kita menyambangi ke daerah Jati namanya ya. Jadi kenapa dikatakan Jati? Karena di sini memang banyak hutan jati ya, teman-teman. Pohon jati juga banyak, dan kalian bisa mendengar sekarang lagi ada penebangan pohon jati di mana akan mau dibuka akses jalan ya, Pak Guru ya, Bang Mitung ya. Jadi nanti ada apa jalan untuk kita melewati hutan-hutan jati ini. Dan kita dapat rekomendasi ya, teman-teman, rekomendasi dari shockbreaker kita atau narasumber, di mana kata beliau di area sini ya, Bang Bitung ya. Jadi di area sini ada cahaya yang jatuh dan cahayanya itu banyak ya, teman-teman, katanya. Jadi jatuh-jatuhnya ke sini, dan kita tadi juga narasumber kita berbicara kepada kita. Jadi ada suatu orang yang mempunyai suatu keilmuan. Dia berbicara katanya selama dia hidup itu dia mempunyai banyak sekali pusaka ya, Bang Bitung ya. Iya, betul. Jadi katanya hampir sekarung dan dibuang ke area sini gitu ya, Pak Guru. Jadi kita untuk melusuri pada kali ini, teman-teman, kita mau mengupas apa benar itu yang dikatakan warga sini. Katanya ada banyak pusaka yang dibuang ke area sini ya, Bang Bitung. Iya, dibuang sama keturunannya ya. Keturunannya ya. Jadi katanya yang punya barangnya itu udah Oh, jadi yang punya pusaka itu udah meninggal, Bang Bitung ya. Jadi teman-teman, katanya tadi gambaran beliau mengatakan kepada kita ada suatu sumur ya, Bang Bitung ya. Jadi katanya dibuang ke sumur burung apa namanya? Jadi sumur burung ya, teman-teman. Kita cari sumur itu berada di mana tempatnya, dan kita nanti kita kupas apa benar enggaknya. Jadi istilahnya kita di sini penelusuran eksplorasi ekspedisi ya, teman-teman, ya, mengungkap fakta benar enggak sih yang dikatakan warga itu. Oke, Bang Bitung, Pak Guru, Bang Ahmad, bucang banyak cincong lagi kita. Saya lihat tadi di belakang Bang Ahmad ada sosok ya tadi, tinggi besar ya gitu. Kayaknya dia mengikuti kita nih. Dia sosok itu sudah menanti kehadiran kita ya, Bang. Iya, Bang. Oke, teman-teman, kita penelusuran dulu ya, teman-teman. Kita lihat satu persatu ya. Karena katanya juga jarang warga yang masuk ke area sini ya. Jarang ya. Gimana Pak Guru, Bang Bitung bisa melewati biar cepat kita ini aja ya, apa buka alamnya gitu Pak Guru ya? Iya, buka alamnya biar cepat kita mencarinya. Ayo Bang Bitung. Jadi
jadi teman-teman memang akses jalan nggak ada nih Pak Gur ya Bang. Iya. Jadi kita membuka jalan sendiri, mencari jalan karena memang hutan, kita dikelilingi hutan, padat sekali di sini, maklukan juga Bang Gur. Oke, dengan hati-hati juga ya. Selamat, kita hati-hati juga. Pelan-pelan saja gitu. Ini benar Bang Bitung. Di sini kita teman-teman sepertinya udah banyak sekali aura-aura ya, yang kita sudah energi itu udah menyatu dengan kita. Bagaimana kalau kita kupas saja Bang Bitung? Ya, kita meditasi aja ya. Iya. Oke. Oke, Bang Guru, Bang Bitung, kita meditasi dulu ya teman-teman. Dan kita langsung mau diganggu tadi, dia langsung untuk lebat ini ya. Ini mau gitu. Ya teman-teman, kalian lihat ada sosoknya di sini. Ini nggak tahu. Iya. Pohon ini ya. Oh. Ada Pak Guru. Oh, jadi ini. Hati-hati Bang, hati-hati. Tadi ada sini. Ada sini Bang. Apa ini? Yang apa ini? Itu masuk. Ini sumurnya Pak Guru ya? Iya. Coba kita lihat dulu Bang ya. Coba dikontrol dulu Pak Guru. Iya. Allah Akbar. Guru. Tunggu. Pak Guru. Allah. Sini kamera. Ada Pak Guru ya? Lihat enggak? Lihat kamera. Iya. Kemana? Ini bang. Hati-hati. Hati-hati bang. Oh ini ya, iya. Terus ya, Chris ya. Ambil bang Pitong, Hati-hati bang. Tolong, hati-hati bang. Ya, ada di. 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 Ada di.
ambil daun, pakai daun, pakai daun, panas, panas, panas. Oh, si tadi itu yang mengeluarkan api. Wah, ini. Oh, ini. Ini. Ayo, kayaknya kita bawa dulu. Bawa dulu, bawa dulu. Pak guru, aku tutup, Pak guru. Ya, Pak guru, Pak guru. Pagar, pagar, pagar. Ya, ya, teman-teman, sepertinya dia tidak suka kalau pusakanya diambil ya. Ya, jelasin dulu aja nih. Biar teman-teman. Ya. Oke, ya, teman-teman. Tahan, tahan, Pak Guru, tahan dulu. Pagar, pagar, pagar. Hati-hati, Pak Guru. Ya. Pagar, Pak Guru. Teman-teman ini main pusaka ya. Di mana dikatakan itu seperti ini. Jenis pusakanya. Kita juga banyak kurangan ya, teman-teman. Karena memang pusakanya banyak, Pak Guru ya. Coba ditarik, dilihat. Lihat ya. Pak Guru. Pak Guru, hati-hati. Oke. Seperti ini ya, Guru. Astaga. Kemana tadi? Kemana dia tadi? Cepat banget. Oh, sumur lagi nih. Tadi mah hati-hati, Bang. Hati-hati, Bang. Mau hitung, Pak Guru. Bantu, Pak Guru. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kesurupan. Pembuktian aja. Sekarang saya mau izin keris itu apa boleh saya ambil atau tidak? Boleh. Terima kasih kalian. Oh, sudah beruntung. Masih ada keturunan ya? Ya, saya tidak bermaksud tidak baik di sini ya. Kita cuma ingin membuktikan aja. Ya. Benar atau tidaknya? Kata-kata orang lain. Memang kalian sudah saya tunggu di sini. Iya. Sudah sekian lama. Saya menunggu kalian ke sini. Terima kasih. Kalau kalian ingin ambil pusaka itu, silakan ambil. Tapi ingat. Tapi kalian ingat. Iya. Ya. Nanti kalian akan berpuasa di muka bumi ini. Ya. Jangan pernah sombong kalian ya. Iya, terima kasih. Ingat jangan pernah sombong. Iya. Karena kesombongan itu hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Hati-hati. Ya. Kalian menjaga pusaka ini. Iya. Pusaka ini adalah pusaka kerajaan. Iya. Di mana raja yang memegang ini. Ya. Ya, terima kasih. Jangan sampai terkabur ya. Iya. Pegang terus amanah ini, dari keturunan ya. Ini saya bahasanya apa Eyang apa? Eyang. Iya. Namanya siapa Eyang? Eyang Prabu. Oh. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Eyang Prabu. Akan saya ingat selalu pesan-pesan Eyang. Udah ya, gitu aja ya. Iya. Saya terima kasih Eyang ya. Udah kasihan sama teman saya ya. Yo. Bantu Pak Guru. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jim. Bang.
Bang, mah. Netralisir, Bang Pitung, netralisir. Apa tadi? Aduh, yang dari tadi ya, yang iya, yang iya, mungkin ya? Mungkin tadi ya. Bang Pitung ngejar ke sana, lari kemana? Udah kena abung belum? Belum. Kita cari ya. Tadi saya ketemu itu adalah sosok harimau, manusia yang kepala harimau. Iya. Di mana dia memegang pusaka itu dan dia membolehkan kita untuk ngambil pusaka itu. Iya. Katanya dia tadi namanya Eyang. Heeh. Jadi di Eyang Prabu kan tuh. Iya. Jadi di sumur itu ya. Iya. Ayo kita cari. Ayo cari. Sumur yang ini. Jadi sumur ini enggak di adanya di sumur ini. Jadi sumur ini dia menggalinya ya gitu. Iya. Di sumur ini ya, teman-teman. Sumur yang ini ya. Di sumur ini. Jadi sini Pak Guru, nanti kita gali aja. Ini. Tadi dia menunjukkan sini Bang. Iya, dia menunjukkan ke sini. Ayo, cari. Coba. Coba digali aja kayaknya ya. Coba Pak Guru di izin atau gimana dulu itu. Kita teman. Iya betul Bang, betul. Iya betul sini ya, betul. Betul. Ini bukan. Oh, ini mah lue. Lue ini mah. Bukan Bang Pitung. Ya, ini. Bukan. Bukan. Udah dicomot bae. Bang Pitung kadang-kadang ada batang enggak? Enggak. Ini Pak Guru ya. Heeh. Gali-gali. Gali ya. Berarti benar Bang Pitungnya, kata warga katanya ada sumur yeah. Ditaruh sini pusakanya katanya dibuang ya. Iya. Yang mana pusaka itu? Oh ini. Ini apa ini? Ini. Oh iya. Lihat enggak di kamera? Mana? Mana? Coba. Tuh. Iya. Mana Bang Pitung? Ini. Ini gagangnya nih. Tuh. Oh. Ah iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Oke, Pak Guru ada nih. Pak Guru. Oh ini yang tadi nih, Pak Guru ya. Iya. Yang tadi hiper Bang ya. Tadi. Aduh. Tadi. Yang gigi. Bang. Yang tadi berkesan apa? Tadi yang kabur ini, teman-teman ini benar ya. Iya itu benarnya nih. Emang ini menjadi milik kita ya. So, kita penutupan aja ya. Amanah. Hai Pak Guru. Oke teman-teman, jadi teman-teman ini pusaka tadi kita udah mendapatkan dia kabur karena teman-teman kita juga apa tadi sengaja mentarik paksa, sebenarnya nggak boleh paksain juga ya Bang Pitung Pak Guru ya. Karena teman-teman benda pusaka itu yang menjadi hak itu kita sebenarnya tidak ada harus perlawanan lah gitu ya. Kita punya etika dan ternyata dia masih keturunan kita ya. Iya betul. Masih ada keturunan kami ya teman-teman. Alhamdulillahnya kita memang dia sudah menunggu-tunggu kita sekian lama ya. Kita baru datang sampai sini ya, ini bukan suatu kebetulan ya Bang Witung Pak Guru. Memang kita kayak dituntun untuk ke hutan ini gitu ya. Untuk ini, ke area sini. Jadi teman-teman ini kita bawa pulang karena memang ini sudah menjadi hak kita ya Pak Guru. Betul. Jadi kalian yang di luar sana sekali lagi kita yang menjadi hak ya. Kalau yang bukan menjadi hak kita nggak bakalan bawa ya teman-teman. Sekali lagi kita camkan seperti itu. Ini kita bawa pulang karena memang menjadi hak. Tadi beliau juga menyerahkan kepada kita ya katanya gitu ya. Si Prabu itu memang dia di zaman kerajaan dulu dia sudah hidup di masa lampau ya masa gitu lampau, ya. Jadi seperti itu Pak Guru ya. Mungkin ada tambahan apa Pak Guru untuk teman-teman di luar sana gitu. Untuk pusaka gitu Pak Guru. Saya sarankan untuk teman-teman di luar sana jangan ikuti kegiatan kita ya Bang ya. Karena sangat berbahaya. Yang sangat berbahaya ya. Ini kita Bang ya di Medan laga di sini tempat ya. Kita beda sama di apa tuh di HP ya. Kalau di HP lihatnya gampang gitu ya. Kalau di sini kita di tempat ya sangat sulit sekali. Betul Pak Guru. Rintangannya banyak, risikonya besar. Betul Pak Guru. Betul betul. Kita di sini ya sekali lagi ya sangat berbahaya. Mau coba mungkin Bang Pitung ada ini. Kalau dari saya buat saudara-saudara saya di luar sana, teman-teman abang-abang ya. Ya sekali lagi tadi benar kata Bang Sultan, kalau kita ingin memiliki pusaka itu yang hak.
menjadi hak ya, Bang. Menjadi hak. Kalau yang bukan hak itu jangan coba-coba kita bawa pulang. Itu risikonya tinggi. Betul. Ya. Itu akan dampak kepada diri kita, keturunan kita, kepada lingkungan. Iya, anak istri kita. Ya, itu aja deh. Jadi begitu ya teman-teman, apa namanya, saya camkan sekali lagi di sini, jangan pernah sekali-kali mengikuti kegiatan-kegiatan ini ya teman-teman, karena benar-benar sangat berbahaya sekali. Ini risikonya nyawa kita juga, Pak Guri, Bang Pitung ya gitu. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman, ini kita yang diserahkan ya. Memang dia beliau menyerahkan kepada kita untuk mengurus juga ya. Dan di luar sana kalian yang tidak tahu dan tidak mengerti, jangan pernah memegang benda pusaka atau apapun lah itu ya gitu. Iya, Bang. Lagi karena itu akan merusak akidah kita gitu. Betul, Bang. Kalian tidak tahu ilmunya gitu ya. Iya. Jadi mungkin sampai di sini aja ya, Pak Guru ya, gitu ya. Bang Ahmad mungkin sampai di sini dulu. Iya, iya. Mungkin Bang Ahmad ada tambahan enggak? Enggak, terima kasih. Ya, kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman. Next time kita berburu lagi, kita mengiling-iling Nusantara dan kita mengupas sejarah-sejarah yang ada ini di Nusantara ini ya, Pak Guru. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.